落ちろ。負けられないよ。皆殺しだ。直ちに進め。先にしてやる。Hey, halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Nah, jadi di video kali ini saya akan memainkan game Shogun Empire, Hex Empire ya ini Hex Commander Shogun Empire nih ya. Nah, jadi ini game ya, ini pastinya tentang RTS nih ya, lagi-lagi tentang strategi ya, game perang lagi-lagi ya. Nah, jadi langsung aja ya, kita akan memainkan game offline harusnya. Yuk, mulai main. Pengaturan dulu enggak sih? Nah, di sini ada sulis suara bahasa Inggris. Oh, ini udah bahasa Indonesia. Oh, nice. Nice, mantap ya. Mantap, udah ada bahasa Indonesia, Dedi. Nah, mantap lah ini. Kalau gini kita rating tambah anu ini. Kita semakin tambah seneng nih mainnya nih ya. Soalnya udah ada bahasa Indonesia nih. Mantap. Nah, mulai main. Oke, kebangkitan klan. Pilih klan dari peta untuk bermain. Maksud? Oh, kebangkitan klan. Oh, berarti di sini kita khusus Jepang ya. Tapi di sini kita tuh klannya itu ada berbeda-beda, guys. Ini ada klan Takeda, klan Saito, klan Date, klan Hojo, klan Maeda. Aku sih pengen klannya itu Maeda ya. Ini kayak di pasar enggak sih logo-logonya ya buat yang pernah mainnya. Nah, panduan petualangan singkat ini mengajari Anda mekanis dasar permainan seorang penasihat akan membantu Anda. Oke, kita tutorial dulu aja enggak apa-apa. Nah, jalan saya memang belum. Jalan cerita, oke. Okay. Tahun 560. Dan Jepang mulai pura-pura ada liburan terus menurut pecah. Oh, ini makanya ada klan-klan terpisah di hari. Ketemu klan mulai siap mengamankan keadaan untuk mengamankan kekuasaan, pengaruh dan kedudukan. Oh, nih klan kita nih. Takeda nih. Yang katanya pemimpin mereka sedang bersiap mengerahkan rencananya. Oke, okay. Kita nih ya. Oke. Okay. Sebagai player, sebagai main karakter nih. Pilih provinsi Totomi mana Totomi ya adik-adik. Nah, ini. Kita bisa relasi. Oh. Berada di tangan klan Maeda. Oke. Jadi kita bisa relasi ya. Kita bisa anu nih, apa? Bersahabat mungkin ya. Oke. Karena kita netral saat ini, kita bisa mengajukan pasukan guna mengurangi peluang serangan. Oh, siap. Ini game kayaknya bakal anu nih, seru nih ya buat kalian yang suka perang. Saya kayaknya suka ini game nih. Maklumatkan perang. Oke, kita bisa ajukan persekutuan, bisa maklumatkan perang ya. Gimana ya? Kita di jendela klan kita dapat mengubah relasi, kita ajukan relasi aja lah ya. Nah, bagus atau nih klan itu sudah menerima pengajuan kehormatan kita pertama sebenarnya. Oke, saya anu ya, relasi lebih tepatnya saya ingin ya. Oke, relasi. Oke, maklumatkan perang. Nah itu saya gunanya tadi relasi tadi gimana? Yaudah, kita sudah maklumkan perang atas klan Maeda sebagai kita menyerang mereka sebelum mereka berpeluang menyerang kita. Oke, kita serang dulu adik-adik ya. Ini mau nggak mau ngikutin tutorial nih soalnya nih. Oke, kita suruh ini biaya per bulan 63 beras. Oke, fine. Oke. Provinsi Totomi saat ini ada di tangan klan Maeda. Emas untuk dirampas 40 totalnya. Unit yang bertahan 3. Oh, berarti ada 3 unit doang di klannya Maeda Totomi ini. Anda serang provinsi ini sekarang. Yes. Oke. Nah, mantap. Ini game gokil sih. Nah, mantap. Apalagi ada gininya juga. Wah, bahasa Jepang. Maeda tidak akan bertahan. Jangan kecewakan aku. Sasebu Sawurna. Jangan kecewakan aku. Let's go. Nah, ini unit kita nih. Nah, yang di depan. Yang mana nih? Ini kah? Di sini atau di mana, guys? Oh, ini biru. Ini. Oh, kalau gitu mah gampang lah, isilah. Kita ada banyak ya. 3 unit doang ya. Emang 3 unit doang. Mantap lah. Isilah. Kita ada 5 unit kayaknya ya. Ya, 6 unit lebih tepatnya malah. Gokil. Oke, ya udah kita suruh aja maju. Oh, ini klan apa nih? Ini anu ya.
pertahanan defense. Kalau ini pemanah, kita majuin panah dulu aja. Kita majuin di sini aja. Oke. Okay. Wah, ini suka nih saya nih. Terima kasih yang sudah merekomendasikan game ini ya. Saya suka nih game ini. Suka saya. Alexis. Saya suruh maju ke sini aja. Joey. Oke. Okay. Ini pemanah. Pemanah harus berada di bawah di belakangnya penyerang, di belakangnya apa itu? Penyerang ya. Soalnya nanti kalau pemanahnya di depan kan ya mati ya. Oke, okay. Diserang duluan. Oke. Okay. Bagus loh ini, suaranya juga anu loh, apa dubnya itu juga bahasa Jepang loh, jadi lebih tambah gokil. Haiya, wah, jadi malah tambah lebih gimana ya, nuansa perangnya itu suka saya ini. Oke, habis itu udah kah? Ya udah sih. Hai. Untuk unit ini memudar karena tidak dapat melangkah lagi di putaran ini. Jika semua unit memudar maka Anda harus mengakhiri putaran, tekan tombol gelas pasir. Oke. Oke, tombol gas pasir, nice. Sentuh kiri lagi, sentuh lagi untuk mengakhiri putaran. Oke, dua kali ya. Nah, mereka maju nih. Tapi mereka nggak ada pemanah ya. Jadi ya easy lah. Kalau soalnya di sini kita tuh ada pemanah, guys. Yoi, kita masuk ke sini. Yoi, serang guys. Masukin ke sini. Nah, dah gini aja, kita serang aja. Mana mantap. Oke, udah kelong satu ya. Kita serang lagi nih. Nggak bisa nyerang kah? Oh, nggak bisa kayaknya. Ada jaraknya ya. Maksudnya sih bisa sih, cuma segitu doang sih. Ini juga nggak bisa. Ya udah, berarti yang bisa cuma nih. Ya kita bertahan aja di sini. Kita bertahan aja. Tunggu mereka maju aja. Segitu guys ya, bermain menggunakan logika adik-adik. Nah. Mereka maju, kita panah. Nah, kita defense juga. Wah, ada yang digantung. Wah, selamatin dulu nggak sih? Oke, ini ada nih. Untuk melee melindungi bidang hex tambahan di sekitarnya guna mencegah unit musuh bergerak. Nah, ya kan sudah saya bilang, guys, ya. Gitu, guys, ya. Berpikir menggunakan logika, adik-adik. Oke. Untuk penyerang menggunakan kuda ya, kita itu harusnya itu menerobos dari belakang gitu. Oke, sap. Ya, ya gitulah istilah ya. Seperti dunia nyata ya. Nah, kalau gini kan udah bisa diserang kan? Nah. Ada jadi, oke. Okay. Akan curu ke sini untuk serang ini. Set. Nah, kalau ini ya di sini, di sini aja. Set. Oke. Okay. Nah, terus kalau ini, kita suruh maju ke sini, kita serang yang di sini. Set. Oke. Okay. Nah, terus kita serang di sini. Nah, kita serang yang di sini. Set. Oke. Okay. Nah, terus tinggal serang yang ini. Set. Oke, mantap. Udah kalah kayaknya semuanya ya. Iya, udah kalah tinggal yang ini, guys. Nah, gitu, guys, ya. Ya ini juga karena kita punya prajurit yang banyak sih. Jadi wajar juga sih. Nah, ini jenderal kita nih, jenderal Araki. Oke, udah kan? Ya udah. Gantian musuh nih. Wah, dah kalah lah. Mundur sono lu. Isilah. Set. Oke, mantap. Wah, tinggal sedikit pasukan kita, tapi nggak apa-apa. Udah menang sih. Kita tinggal selanjutnya. Anda sedang menyerang seorang jenderal musuh. Aksi ini tidak diperlukan jika semua unit lain terbunuh atau mundur. Jenderal juga akan mundur. Jika Anda membunuh sang jenderal, jika membunuh sang jenderal, unit-unit Asigaru musuh akan mundur lebih cepat. Oh, oke. Okay. Nah, bunuh aja lah enggak sih ya? Bunuh aja enggak sih? Enggak apa-apa lah. Anu ya, HP-nya banyak juga HP-nya. Diserang dari tadi nggak mati loh, gokil. Udah saya majuin ke sini. Nggak bisa maju lagi ya, serang yang ini ya. Udah ini serang ini. Udah ini serang. Set. Oke, udah. Udah, ini kita panah dulu nggak sih? Set. Oke, udah harusnya. Oh, belum, masih lagi. Buset. Oke. Nah, terus saya suruh untuk ke sini, serang yang di sini. Set. Buset. Oh. Nih, nggak bisa mati kah? Buset. Nggak mati-mati loh, guys, dari tadi. Gokil. Udah sih. Sudah ya. Udah menang ya, harusnya ya. Oke. Jenderalnya susah banget matinya, guys. Nggak tahu dah. Emang kayak gini kah? Menang. Nah, mantap. Jenderal musuh mundur ya. Easy. Ya, masih easy lah. Ya gitulah ya, jenderal musuh mundur ya. Ya namanya aja tutorial, masih easy lah. Ini juga permulaan level lah. Kalau kalah sih kebangetan sih. Oke, akhir pertempuran. Mantap. Ya seperti itulah, guys ya. Gokil nih game. Saya suka nih Alexis.
bintang 5 saya lah. Penemuan sudah merampas 40. Oke. Nah, Totomi sudah menjadi klan kita ya, sudah menjadi provinsi milik kita. Jadi, wah, ini kayak Steven versi. Suka saya dengan game ini adik-adik ya. Semoga. Nah, oke, mantap. Nah, kalau bisa saya live streaming sih, saya bakal live streaming ini sih saya. Tapi ya gitulah ya. Namanya juga masih punyanya cuman HP gitu, enggak bisa live streaming. Ya udahlah. Oke. Untuk meningkatkan pemasukan kita harus meningkatkan desa kita. Oh, bisa ditingkatkan juga desa kita. Nice, mantap. Kita pilih desa. Ini kan oh, ini penghasil emas. Ini khusus penghasil anu ya. Kalau ini tuh khusus penghasil beras. Kalau ini tuh khusus penghasil emas sama beras. Kayaknya ibu kota ya kayak gini. Nah, ini khusus penghasil emas. Ini khusus mengambil beras. Oh, berarti ada kelebihannya dan kekurangannya masing-masing. Nah, kita lihat dulu. Ini masih ini masih sedikit banget kalau ini install nih. Nah, kalau ini, nah kita lihat-lihat dulu guys, penghasilannya itu lebih banyak beras ya. Tapi emang yang dibutuhin itu lebih banyak beras sih guys di sini. Ya udahlah kita anu aja, kita tingkatin ini aja. Nah, jadi 35 untuk berasnya, mantap ya. Nah, soalnya nih koin kita udah numpuk 177 ya. Kalau beras kita kan belum numpuk ya. Ya udah, untuk meningkatkan pemasukan kita harus meningkat desa udah. Terus disuruh tingkatin lagi ya. Udah sih kayaknya sih. Ya ini sih. Supaya sama-sama kembang. Nah, ya kan? Ya udah kan. Oh, si Nano. Ini entar mohon maaf. Nah, akhiri bulan. Oke, ganti bulan jadi gadi. Oh. Jadi kalau kita akhiri bulan jadi otomatis ke gajian gitu ibaratnya gitu lah. Orang kita gunakan tentara kita untuk menyerang klan lain ya, pilih bidak tentara peta. Jadi klan ini ya, kita akan menyerang lagi Mikawa di sini ya. Ya udahlah ya. Jadi ya sampai di sini dulu aja tentang game Shogun Empire ini. Shogun apa tadi lupa ya. Ini game bagus banget, saya saranin banget buat kalian ya yang suka game strategi dan juga suka game yang kayak SD and Flash ya. Tentang medieval ini saya saranin banget. Saya suka nih. Ini game saya suka nih ya. Suka saya dengan game ini ya. Jadi ya terima kasih yang sudah menonton, yang sudah like, apalagi yang sudah subscribe ya. Jadi sampai jumpa di next game yang berikutnya. Bye bye.